Bahkan Allah tahu dalam relung-relung hati seseorang. Tatkala dia suudzon, tatkala dia riya, tatkala dia ujub. Allah tahu dosa kita secara detail karena Allah sifatnya khabir. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabira. Allah mengetahui dosa-dosa hambanya dengan khabir. Di antara makna apa? Khabir. Jadi mengetahui secara detail. Makanya Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai putraku, apa yang kau lakukan, kebajikan atau keburukan atau maksiat, meskipun hanya sebesar biji sawi sangat kecil, meskipun kau sembunyikan dalam batu besar, tersembunyi dalam batu enggak ada yang lihat. Aw fi samawat, atau kau lempar maksiat tersebut di langit sana, di ruang angkasa. Di langit ketujuh misalnya. Aw fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Kenapa? Karena Allah tahu, innallaha latifun khabir. Karena Allah khabir.